Indonesia adalah negara tauhid. Siapa yang bisa bantah saya? Pasalnya ada kok, logika sejarahnya ada, filosofisnya ada. Buat Amin Rais, Egy Sujana, yang kemarin pada kongres buat ngelengserin Jokowi lagi, gua tunggu lu di Jakarta, ya. Gak usah lu bawa rombongan, takut lu. Fight aja kita satu lawan satu. Gua gak ada takut-takutnya sama bangsat-bangsat negara kayak model kayak lu. Bajingan-bajingan negara model kayak lu gak takut lu. Ya, selagi gua benar, ya, sekali selagi yang lu tuntut itu gak jelas, ngablu, gua bakalan lawan. Gua tunggu di Jakarta. Menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Bapak Amin Rais yang saya hormati. Bapak Amin, saya sebagai putra bangsa, saya sangat bangga memiliki presiden yang memperhatikan rakyatnya dari ujung ke ujung di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Semuanya diperhatikan Bapak Jokowi. Pembangunan yang merata, Pak. Bukan hanya di Jawa saja, sampai ke Papua sana. Merasakan pembangunan yang merata dan hanya di bawah pemimpinan Bapak Joko Widodo. Bukan hanya saya saja, mungkin seluruh rakyat Indonesia ini, terutama yang mereka yang memilih Bapak Jokowi sebagai presiden, mengakui akan kehebatan Bapak Jokowi. Bapak Amin, saya juga salah seorang putra bangsa yang sangat mengagumi Bapak dan menghargai Bapak. Mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Dan hati-hati kok Jokowi, kursimu bisa lengser ingat.